Hai sahabat, kali ini kita akan membahas tentang angsa. Angsa adalah jenis burung air berukuran besar yang berasal dari genus Cygnus dan famili Anatidae. Angsa merupakan satu-satunya burung air yang bisa terbang. Angsa umumnya hidup pada daerah beriklim sedang dan jarang pada iklim tropis. Sekilas angsa serupa dengan bebek, namun angsa dan bebek berbeda. Yang membedakan angsa dengan bebek adalah bentuk dan ukuran tubuh angsa lebih besar ketimbang bebek. Tidak hanya itu, ukuran telur angsa juga lebih besar dibandingkan dengan ukuran telur bebek. Angsa mencari makanan di air dan di daratan. Angsa termasuk hewan herbivora, tapi terkadang mereka memakan beberapa hewan air kecil. Dari segi pemasaran, ya memang kita sama-sama mengakui ayam dan bebek menjadi primadona, tapi apakah kalian tahu ternyata angsa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki unggas lain seperti bebek? Berikut ini kelebihan angsa dibanding unggas lain. Angsa memiliki tubuh lebih besar, gempal dan berdaging. Memiliki ukuran telur jauh lebih besar dan lebih banyak. Memiliki daging lebih padat dibanding unggas lain. Harga jauh lebih mahal dibanding unggas lain. Dari hasil penelitian menunjukkan angsa tidak dapat mencerna serat kasar, tetapi kebutuhan makanannya dapat mencapai 5x lebih besar. Karena kakinya mempunyai selaput renang, maka angsa dapat memanfaatkan lahan yang basah dan berair untuk mencari makan. Untuk angsa yang DI pemelihara dalam kandang, berikan campuran pakan berikut. Bijian, hijauan yang dicacah dan makanan seperti dedak dan campuran TSB diberikan 2 kali sehari. Makanan hijauannya bisa berupa rumput segar, dedaunan seperti kobis, dan hijauan lainnya. Bila tidak ada hijauan, bisa menggunakan pakan dedak dan pakan buatan lainnya. Penting untuk air yang disediakan hendaklah yang cukup sehingga dapat digunakan untuk mencelupkan kepala angsa dan mandi. Kalau tidak, lama-kelamaan angsa akan menderita penyakit korosi pada paru, hidung dan mata yang akan menimbulkan seperti kerak yang menutupi bagian luar paru dan tubuh yang saya jelaskan. Demikian informasi tentang angsa. Bantu, like, komen, dan subscribe channel Kubang Putih Farm. Terima kasih.